Selamat datang di Sketcho Studio, channel yang mungkin bisa memberikan ide desain dan informasi mengenai dunia arsitektur. Di video kali ini, ide desain yang diberikan adalah desain rumah tinggal dengan konsep minimalis ukuran bangunan 7 meter x 13,5 meter. Semoga bermanfaat. Rumah satu lantai dengan konsep minimalis merupakan salah satu hunian nyaman yang diimpikan oleh banyak orang. Hunian nyaman tidak harus selalu mewah dan besar. Idealnya, sebuah rumah mampu memberikan rasa nyaman karena suasana dan juga lingkungannya. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar dan hanya terdiri dari satu lantai, bukan berarti rumah tipe ini tidak bisa tampil cantik dan menarik. Ada banyak sekali ide dan kreasi yang bisa diterapkan untuk menjadikan rumah satu lantai lebih menarik dan menonjol. Mulai dari penataan denah yang memiliki sirkulasi yang nyaman, desain fasad yang sesuai dengan tema bangunan yang dipilih, desain interior yang juga menyesuaikan tema desain, sampai model atap rumah yang digunakan. Desain rumah dengan konsep minimalis satu lantai ini banyak dipilih karena tampilannya yang sederhana, keren, modern, dan kekinian. Nah, buat yang berencana membangun rumah minimalis satu lantai ini, kami punya ide desain berupa denah, desain eksterior, dan desain interior. Denah. Desain rumah satu lantai ini memiliki ukuran bangunan 7,5 meter x 13,5 meter dan ukuran tanah 10 meter x 15 meter. Kebutuhan ruang yaitu garasi, teras, ruang tamu, ruang makan, dapur, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan area jemur. Untuk ukuran ruang sendiri, garasi memiliki ukuran 5 meter x 5 meter dengan kapasitas 1 mobil dan 1 motor. Teras terbagi menjadi 2, teras depan dan teras belakang yang sama-sama memiliki ukuran 3,5 meter x 2 meter. Ruang tamu memiliki ukuran 3,5 meter x 3,5 meter. Ruang makan dengan ukuran 2 meter x 2 meter. Kemudian ada dapur dengan ukuran 2,8 meter x 2,5 meter. Untuk ruang tidur, terdiri dari ruang tidur utama dan ruang tidur biasa. Ruang tidur utama memiliki ukuran 4 meter x 3,5 meter. Sedangkan ruang tidur biasa berukuran 3 meter x 3,5 meter. Untuk kamar mandi, memiliki ukuran 1,5 meter dan 2 meter. Dan area jemur memiliki ukuran 2 meter x 3,5 meter. Eksterior. Sesuai dengan konsepnya, desain eksterior hunian minimalis ini identik dengan kesederhanaan. Untuk pemilihan warna, tampilan fasad rumah minimalis ini didominasi oleh warna-warna netral, yaitu warna putih dan warna abu-abu. Tambahan beberapa elemen alami seperti kayu, tumbuhan hijau, dan bunga semakin mempercantik tampilan luarnya. Interior. Untuk desain interior, layout dibuat leluasa dengan tata ruang yang sederhana. Pengaturan susunan furniture dibuat dengan rapi dengan formasi yang tidak terlalu rumit.
Pemilihan desain furniture pun didominasi oleh desain modern yang tentunya sesuai dengan konsep minimalis. Landscape. Desain landscape menggunakan tanaman yang tidak terlalu tinggi. Hal ini bertujuan supaya tampilan bangunan tidak tertutupi sehingga bisa terlihat lebih bersih dan rapi. Thank you.